Apa? Masih pengennya viral-viral lagi? Belum puas? Tenang, bukan bikin lapar namanya kalau nggak punya stok resto yang viral. Ada ketoprak yang legenda banget nih guys. Lokasinya di Tanjung Duren, Jakarta Selatan. Cuma 19.000 bisa dapat bumbu kacang segunung. Dan viralnya lagi, sehari bisa menghabiskan 14 kg kacang. Dan nggak usah pakai basa-basi, langsung aja ikut Mike dan DJ Katie guys. Oh boy, ini dia ketoprak yang lagi viral di Tanjung Duren. Ketawa-ketawa lo nyinyir-nyinyir, untung ini masih keburu. Dari tadi joget-joget mulu dia. Katie ini tuh lagi viral banget di sosmed. Ini namanya ketoprak Marco Top. Nah, Marco Top. Ya kira-kira apa sih yang bikin dia viral? Kita cari tahu ya. Aku mau campur sama telurnya langsung. Ayo. Selamat makan. Selamat makan. Oh my God. Ini rasanya gurih, manis, dan pedesnya itu pas banget. Never gonna kiss and tell. Artinya enak banget guys. Dia kalau udah joget ambil nongeng-nongeng gitu ya, artinya enak banget. Pasti teman-teman ya tahu kan kloketnya sampai kloket. Oh. Enak. Enak. Kat, ini benar kata orang-orang. Ini memang tahunya crispy banget ya. Digorengnya mungkin di minyak panas. Aku mau coba ini ya. Aku rekomen banget. Aku udah tahu lah. Kenapa viral? Kita viral begini kena apa? Kena bumbu kacang ini kental. Kental banget. Tahu sama telurnya juga sangat crispy, berselimut dengan bumbu kacangnya yang bikin tambah geger. Bumbu kacangnya juga kental banget dan dia ngasih kacangnya nggak kaleng-kaleng, berlimpah parah. Dan ada rasa bawang putih. Bawang putih dan bumbu itu, jadi kita langsung masuk mulut, langsung terus berenang di perut kita sampai ya ampun, holiday, begitulah. Oh jadi ketopraknya liburan di dalam perut? Iya dan sempat holiday. Guys, kalau kalian mau tahu alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini, follow Instagram Bikin Lapar di @bikinlapartransTV. Kalian juga bisa merekomendasikan menu-menu apa aja yang harus kita cicipin loh guys. Just follow sekarang ya.